Baru-baru ini bila saya gesa supaya di pastikan universiti-universiti mengadakan atau memperkenalkan AI, saya bagi tumpuan AI ini bukan Anwar Ibrahim, artificial intelligence. Banyak yang sindir saya, Anwar ni tak habis-habis AI dah jemu dengar. Masuk Amir Hamzah ada kita beli tiap. Jadi AH. Jadi saya luluskan peruntukan untuk fakulti AI. Baik. Tetapi dia tidak akan bermakna kalau AI itu diajar di universiti dalam ke skim dan pelaksanaan cara dulu. Dia bawa kepada kertas kerja, bawa kepada fakulti oleh dekan, bawa kepada board of studies, bawa kepada majlis universiti, kemudian patah balik kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, okay, kaji balik. Jadi mengambil masa 1 tahun, 2 tahun. Jadi kita harus faham tentang saya yang sebut tadi tentang post normal times, bahawa pelaksanaan itu dalam proses yang mesti cepat dan mesti menyeluruh. Kerana pace of change itu dah terlalu unprecedented dan segera. Saya percaya bank pun harus begitu. Apakah bank harus menunggu hasil latihan dari universiti? Jawabnya ya. Tetapi keupayaan bank juga adalah untuk melatih seperti mana telah dilakukan. Itu diberikan laporan Tazri tadi. Saya belum tengok secara terperinci, tapi saya percayalah in good faith. Ya, maknanya ada jenis-jenis pelatihan untuk menentukan tahap kemahiran dan kepakaran AI itu yang mengatasi keupayaan universiti dalam keadaan biasa. Saya berjumpa punya Infineon, Nvidia, Google, Amazon. Infineon yang di Kulim High Tech, ya. Malah juga Geely, Proton. Semuanya mengatakan bahawa program latihan kita itu baik, jurutera yang dihasilkan universiti itu membanggakan. Tetapi tanpa kecuali semuanya menyatakan perlu ada tumpuan kerana kekurangan niche, the higher end expertise and level of sophistication amongst our graduates and engineers and IT experts. Ya. Apa dia? Dia itu bidang terkini dan tercanggih. Nah, ini saya nak gesa supaya Maybank terus memberi penekanan ini selain daripada sinergi yang boleh dilakukan bersama universiti.